وفيه وفيه أن الوارث إذا ادعى شيئا لمورثه وعلمه وعلم الحاكم أن مورثه مات ولا وارث له سوى ذلك المدعي جزل الحكم به ولم يكلفه حال الدعوى بينة على ذلك وموضع الدلالة أنه قال بني على أرض لي كانت لي أبي

Hadramud dan orang Kindah itu juga memberi pengertian bahwa bahwa pewaris bahwa pewaris itu ketika mengklaim sesuatu, sesuatu barang bahwa barang itu adalah punyaannya muaris, artinya muaris itu ada almarhum -al ya. Dan hakim tahu, hakim yakin bahwa uh, muarisnya atau almarhum itu uh, mati dan tidak punya ahli waris lain kecuali orang yang mendakwa barang itu maka hakim boleh boleh memfonis boleh mengeluarkan hukum boleh memfonis dengan eh dengan pengaku ahli waris tunggal itu dan hakim tidak wajib eh, memaksa eh, pendakwa yang mengaku itu yang mendakwa itu ketika dia berdakwa tidak eh, tidak harus hakim itu menyuruh dia mendatangkan saksi bahwa dia adalah bahwa dia itu adalah milik milik almarhum. Kemudian mau atau poin daripada pemaknaan seperti itu, poin daripada pengertian seperti itu ialah bahwa si pendakwah bilang wadabani ardin li kana abi dia mengalahkan saya atas tanah milik saya yang mana tanah itu adalah Punyaan ayah saya almarhum, berarti berarti si pendakwa ini mengakui bahwa tanah itu adalah adalah milik ayahnya. Maka seandainya Rasulullah SAW itu tidak yakin, tidak tahu bahwa yang mendakwa ini adalah mewarisi tanah itu secara tunggal, tidak ada pewaris lain, maka pasti Rasulullah akan menuntut menyuruh dia untuk mendatangkan saksi bahwa dirinya adalah pewarisnya. Dan kemudian Rasulullah menyuruh lagi dia harus mendatangkan saksi lain bahwa dia adalah berhak bahwa dia benar di dalam dakwahnya terhadap rivalnya itu. Fa yang qauluhu apa engora qailun qauluhu sallam shahidaka ma'na huwa shahidaka ala ma tastahiq bihi indizaha wa ay namay gunu dhalika bi ayy shahadaha bi qulhi warithan wahdahu wa annahu warith ad-dara fa al-jawabu anna hadha khilaf dhahiri wa yajuzu yaquna muradan Allah alam kemudian apa bila ada orang yang berkata bernada mengkritisi mengkritisi uh, hukum di atas bilangnya begini kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahidaka syahidaka itu adalah pengertiannya bahwa dua saksimu dua saksimu itu harus ada yang menyaksikan uh, barang yang engkau berhak mendapatkan barang itu untuk mencabut dari orang yang didakwa itu sedangkan uh, sedangkan pejaksian bahwa dia berhak untuk mencabut barang itu uh, pasti pasti dua saksi itu uh, sudah bersaksi bahwa dia adalah uh, pewaris tunggal dan harus bersaksi bahwa dia adalah mewarisi rumah itu atau tanah itu uh, maka jawabannya begini bahwa pengertian seperti itu adalah menyalahi menyalahi zahir hadis e, me, menyalahi atau berlawanan dengan pengertian pengertian zahirnya hadis itu tetapi e, bisa jadi bisa jadi e, penyaksian seperti itu harus bersaksi dia sebagai pewaris tunggal dan baru saksi bahwa dia mewarisi rumah itu bisa jadi itu yang dikendaki dalam hadis itu memang itu yang dimaksud.